Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yatim Yatim, disingkat dengan J2. Teman-teman, ya dahan pohon kayu ini ya. Ini kita manfaatkan, dan rendah-rendah sekali ini. Ya, kita manfaatkan untuk makan kambing. Ya, ini daunnya nih. Ya, kita petik daunnya nih ya, dahannya nih, untuk makan kambing. Ya, ini teman-teman, bambu nih ya. Ini bambu. Ini ujungnya ini teman-teman, ini ujungnya, dan ini pangkalnya. Ya, ini pangkalnya. Nah, pangkalnya ini kita buat, pangkalnya ini kita buat dengan menggunakan pisau ya. Ini untuk mengambil daun ya, yang sudah rindang itu kita rantingnya kita masukkan ke ujungnya ini, setelah itu kita putar ya, masukkan ke ujungnya rantingnya kita putar. Mengapa saya ambil yang pangkalnya? Karena pangkalnya ini ya agak keras pangkalnya, karena ujungnya itu mungkin lunak pangkal. Pangkalnya ini lunak, ini kan lunak kecil ya. Kita ambil ya pangkalnya ini ya, kita ambil ini, kita buat ya. Kita ambil dahan rumput pagar ya, kita runcingin ya, kita runcingin ya, ini kita siap ya, kita coba nih ya. Ini dahannya kita masukkan ya, dahan kayunya ya, dahan kayu itu daun untuk makan kambingnya ya, daun pagarnya kita masukkan, kita putar. Kita putar ya, karena tinggi kita menggunakan bambu sekitar 1-2 meter ya, 2 meter setengah kurang lebih. Boleh kita coba ya. Ini saya ambil pangkalnya tadi biar agak besar ya, putarannya kuat ya. Kita coba ya, ini kita coba, kita pakai mengganggu lalu lintas nih ya. Berhasil. Yeah. Mantap berhasil. Nah, ini. Iya. Thank you.
atasnya kita sediakan tali untuk mengikat ya rumput ya, daunnya ini ya, kita buat ini dulu ya. Nah itu kita ambil daunnya, cara mengikat daun atau pagar, daun pagar ini ya, kita susun ya, itu kita petik tadi dan menggunakan tali ya, kita buat dulu semuanya buat makan kambing pak ya, ya untuk makan kambing ini ya. Ya ini daunnya tadi ya. Ya inilah daun yang dipetik tadi buat makan kambing ya, akan dibawa ke kandangnya nanti ini. Semoga kambingnya sehat makan daun ini. Ini pohon-pohon apa lansano kalau di sini namanya banyak nih. Sengaja ditanam di pinggir jalan sebagai pelindung. Daun-daunnya ini kebetulan suka juga untuk ternak ya, seperti kambing misalnya kan, juga lembu, pokoknya hewan-hewan yang jenis pemakan tumbuhan lah itu. Kita tinggal peti ambil aja di sini. Panjat boleh, cuman kalau dipanjat rasanya nggak enak, harus dibawa dengan apa, bambu misalnya atau dikait juga boleh. Gak ada di pinggir jalan ini. Ini suasana di jalan Tengku di ujung Sinabang, Desa Sukajaya, Kabupaten Simelu, Aceh. Tepat sekali di pinggir jalan kawasan perkotaan. Ya, benar-benar ini udah sampai nih, ke lorong lanang nih. Ini udah sampai ke desa Lugu. Dari sambutnya kambing. Ini kandang kambingnya berada di Desa Lugu. Ya, tempat tinggal di Sukamaju. Lumayan jauh dari tempat tinggal. Ini kami ikat saja ini ya. Kuncinya kami ikat saja ini. Ya, ini kami ikat. Ya. Ya, ini sambutnya. Ya, ini makanan yang tadi ya, kita gantung supaya jangan diinjak-injak nih kambingnya, ini bandotnya. Ya, sedang kasih makan kambing mau wedok nih, kasih makan kambing. Iya. Ini kasih makan kambing ya. Iya. Biar gemuk kambingnya ya. Iya. Ada yang batuk.